Berikut untuk pengujian kit inverter 24 MOSFET 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor ordernya. Langsung saja kita akan uji di sini. Sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan untuk settingannya terlebih dahulu. Di sini langkah pertama saya akan nyalakan inverternya. Di sini saya nyalakan. Setelah inverter menyala, kemudian saya akan naikkan tegangannya untuk lihatkan settingan batas atasnya di sini. Tegangan 60 volt, inverter off untuk settingan batas atas, kemudian saya akan turunkan tegangannya untuk lihatkan settingan batas bawahnya. Di sini 42 volt, inverter off untuk settingan batas bawah, kemudian inverter akan kembali hidup di tegangan. Tegangan 48 volt, inverter kembali hidup. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan uji beban. Di sini saya menggunakan beban pemanas, beban blower dan juga beban kompor listrik. Langsung saja di sini saya nyalakan baterainya. Di sini setelah saya nyalakan baterainya, kemudian saya akan bebani dengan menggunakan beban pemanas terlebih dahulu di sini. Di sini dengan menggunakan beban pemanas terbaca hingga 1800-an watt lebih. Kemudian saya ganti dengan menggunakan beban blower. Ini satu buah blower terbaca hingga 1400-an watt lebih. Saya tambah lagi di sini dua blower menjadi 2900. Saya tambah lagi di sini tiga blower menjadi 4300. Saya tambah kompor listrik terbaca hingga 5300. Saya tambah lagi di sini terbaca hingga 5800. Saya tambah lagi 6000 watt, saya tambah lagi 6300, saya tambah 6400, saya tambah lagi 6500, saya tambah ya, 6600 ya di sini, saya tambah lagi ya. Ketika di tegangan 6700-an watt lebih, inverter off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, ini dia inverter sudah hidup kembali. Mungkin cukup sekian pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.